Bumalali. Buti mam berangkat. Mesti dibanding poli antar kelurahan Buti. Dua bu Buti bawa buat poli. Tiba tehan sih di pohon, tiba aku di pohon. Kata mama hindari Ali tawa Buti mama. Mesti dibanding poli Buti di Pak Lurah. Biaya pol dari negara itu SPPD perlengkapan semua aman oke okay. Oh bonus gula-gula ya ah. Assalamualaikum malam Balura salam Balura bisa lah Pak. Ada dua lo tamu? Iya. Baku dapat kamar di jalan ada buat cari rumah Lipa Lura ada mau melapor. Oh, jenggot sama ya? Sama dong. Tak sama dengan siapa? Sama dengan Tibapu. Oh, saya kira deh. Sama-sama tua. Cara membuang sampah tidak terlihat. Oh, bagi teh. Iya. Jangan ikut tiru lah. Jangan ikut tiru. Eh, saya ini suami pamit. Pamit? Bukan nasional. Kalau di Valora pamit, saya bantah. Kenapa? Saya ada bawa tamu ini. Nanti saya bantar di Valora bawa tanya-tanya dari orang. Saya tidak mampu membatanya. Kenapa Allah? Tinggi sekali dek bahasa. Jadi orang ini siapa? Tanya, masa son tanya sama saya? Oh iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Valora ya? Ya. Di Pak Ayah. Oh Pak Ayah, kemarin laku ditilih Ayah no, itu. Lurah di mana tiba? Saya ini lurah di Kelurahan Mungguli Pak. Jadi semua orang yang jago bola tabu datang sini. Jadi tipe ini dengan adik-adikku berdua ini dari terluar pas sama siku. Iya. Orang mah kira tipe apa tetap di situ. Oh, sakit. Problemnya tipe terluar pas di sini. Tipe anggu, tipe kepala sekolah, bukan? Bukan. Oh. Saya guru. Guru. Iya. Langga atau guru mata pelajaran. Arah pelatihan. Arah pelatihan tinggal di dalam guru. Pak guru mata pelajaran pelajaran apa Pak? Pelajaran bahasa Inggris. Speaking of English. Ya. Tidak usah pakai off. Oh, anu off itu on off on off. Tombol. Tombol apa polito lima putih. Baru tipe ini sebagai guru bahasa Inggris. Iya iya. Kenapa tiba pada bakal mardor? Ri, saya juga tidak mengerti karena waktu datang kemari mereka ada ambil-ambil. Kamera-kamera action audit aja tanah ya audit. Oh, ada baca review di Kelurahan Mungguli. Mau cari bagaimana cara mengambil film di Kelurahan Mungguli audit betul tahu. Mau jata latih ya? Jangan-jangan orang ini yang juara nasional. Iya deh itu mah. Karena saya pernah dapat baca di artikel ada orang orang Talo yang sempat juara di nasional. Ya sempat memang. Iya, itu mah tujuh latia, itu juara nasional dari Gontal Film Pen. Nah itu dia, siapa tahu itu waktu kemarin itu barang Mbak ambil view di Kelurahan Mungguli kalau tidak salah. Anda tanya dulu. Betul itu Pak, orangnya supaya tidak asal praduga tak bersalah ini. Betul, apa yang betul? Apa ini yang betul Pak Lurah? Itu tim yang boleh lo jatuh lupa ya. Terang ini ada bacar-cari tipe ini apakah orang yang benar-benar kemarin yang juara nasional itu yang film pendek itu. Alhamdulillah ya. Yang inti Pak ini? Enggak, yang ini. Yang sana dorang dua. Oh, bukan tipe Pak. Oh, dorang dua. Dorang dua peserta. Ih, perkenalkan nama dong kalau begitu. Mulai dari tipe dulu. Mulai tipe ya. Pembimbing ya, pendamping atau pemuja? Saya pembina ya. Pembina film pendek di sekolah saya. Dan saya yang alhamdulillah yang membina dibantu dengan teman-teman yang lain juga. Sekolah Lipa di mana, Bu? Perlu dikomunikasikan nih. SMA 2 Limboto. Oh, SMA 2 Limboto. Tepuk tangan dulu, Pak. Begini ini prestasi. Baru Pak lanjut, Pak. Ya, jadi kebetulan dari tahun 2015 kami berpartisipasi mengikuti lomba film pendek. Ayah.
sudah 16, 17, 18, 19, 4 tahun berturut-turut. Iya, 4 tahun berturut-turut. Jadi sudah ada 4 karya film pendek yang kita hasilkan dari tahun 2015. Sudah masuk nasional ya? Bagaimana? Masuk nasional. So, go nasional atau? Yang ada 2 film, termasuk film terakhir. Film terakhir adalah film kedua yang mewakili Gorontalo di tingkat nasional. Wow. Tahun 2015-2016 juga kami sempat mewakili Provinsi Gorontalo di tingkat SMA untuk mengikuti lomba film pendek di Sulawesi Utara, kalau tidak salah dia. Iya, iya. Sulawesi Utara. Ya. Dan itu juara juga? Tidak. Oh, tidak juara? Iya, tidak juara. Oke, okay, stoplah sampai situ dulu, Pak. Tapi nanti orang mau tanya lebih lanjut. Kalau yang ini, Tenno ini? Kalau saya, Abdul Sukrenteng. Mengharap besar. Oh. Siapa? Abdul Sukrenteng. Abdul Sukri. Sukri. Enteng. Pandang enteng kamu ini ya. Entengo. Lo ngapa pandang entengo? Yang ada itu satu pantengo. Pantango. Okay. Pantango aja. Mampu bolo banget. Parura. Tidak boleh itu. Saya sebagai DOP dan sekaligus editor. DOP? Sebagai? DOP. DOP? DOP. Bukan. Snopi itu. DU, Pak. Oh, bodoh sekali. Bodoh. Soalnya, ilongnya DOP jauh sekali dengan DU, Pak. Boleh, dia mau sambung. Oh, iya. Sebagai DOP itu apa? Iya, apa pekerjaanmu sebagai DOP itu, nak? DOP itu... Speak loud. Speak loud. Loud. DOP ya, itu... bukan makan siang itu. Hah? Saya, itu bisa mau jelaskan. Oh, iya. DOP itu apa? Direct of Photography. Direct. Tambah suara Lennon. Direct of Photography. Oh. Fotografi. Direct. Apa pekerjaannya? Ya, itu mengatur kameramen dan mana cara mengambil angle di suatu film. Kasih basarkan suara Lennon. Cara mengambil angle di suatu film. Oh. Cara mengambil angle. Ya. Dia yang memerintahkan kameramen. Oh bagi. Yang mengarahkan. Ya. Jadi itu dari pekerjaan. Iya. Apalagi yang lain-lain? Sutra apa tadi? Sutra burung ya? Oh iya. Oh yang ini? Radar. Sutra burung ya? Sutra burung dara. Bukan itu. Oh. Dia maaf, boleh bukti obyati ya. Selanjutnya, Nak. Nama? Iya. Hmm? Yeah. Kamu itu. Mau bahagian kamera? Dia bahagian bisa, gak apa-apa. Apa yang mau tak gambar kesana gak? Itu tidak apa-apa. Mau salam-salam buat mama, tipe iya. Apa? Halo, mama. Halo, mama. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Cindy Angriani Nurkamiden. Iya. Iya, jelaskan nih. Kasparan sedikit. Tidak apa-apa, biar itu semangat. Oh iya. Itu ciri khas Cindy, Allah. Jadi di situ saya sebagai penulis skenario dan sutradara. Oh. Apa itu pekerjaan? Skenario ya. Dan pekerjaan lo penulis skenario apa? Oh, iya, bodoh sekali si Pak Lurai. Sampai maksud dia ada yang menjelaskan kemar tadi ke Mbak Tulis Pak Lurai. Yang film-film itu sang Mbak Tulis, begitu. Tetap DP kerja tulis. Iya. Oke. Okay. Iya. Termasuk menuliskan takdir lima pun, ya. Iya, jadi ini Pak. Ini sampai punya, sampai ada dorang dua ini. Ini kan tentunya punya proses. Iya. Nah, kira-kira tipe Mbak cari sampai dapat dorang dua ini. Ini orang-orang penting yang di film itu ya? Ya, atau lagi ada DP aktor-aktor? Aktor-aktornya ada. Ada DP aktor-aktor. Nah, sampai kenapa Tipa mau menetapkan sebagai Dorando ini sebagai Tipa partner nanti untuk bekerja film ini? Pertama, kalau DOP sama editor ini adalah tahun kedua sebetulnya saya membina dia sebagai DOP dan editor. Jadi tahun kemarin sudah dia juga ikut di tingkat provinsi, tapi memang belum bisa ke nasional. Oh iya, berarti kemudian, sudah dua kali ikut yang iya, ini? Iya, yang kedua ini. Kemudian Cindy ini, jadi pada saat itu ketika saya mencari seorang penulis yang bisa menulis cerita, susah saya mencari, agak susah ya. Karena memang menulis cerita ini bukan pekerjaan yang mudah juga. Sehingga saya coba tanya dari siswa ke siswa, muncullah nama ini. Nah ternyata dia ini... Muncul dari kertas begitu. Enggak, dari informasi dari teman-temannya Cindy. Berarti teknik lipat ini MLM, dari mulut ke mulut, sampai dapat Cindy.
Longgo lama elemen. Mulut ke mulut. Oh, mulut ke mulut. MLM. Oh iya. Ya. Lanjut, Pak. Jadi muncul Cindy. Boleh, nah, ini ya. Mulut di palura. Nah, ternyata Cindy ini memang seorang penulis novel di Wattpad. Wattpad itu aplikasi untuk kayak buku kayak tulisan, bagi menyalurkan tulisan. Oh iya. Tapi dia online dia ya. Online. Sama dengan sahabat Nepan, ne? Ah, apa itu? Pena. Kalau sahabat pena itu kayak sebutan untuk orang. Oh, begitu. Saya tidak tahu kan. Saya kan biasa bapaknya. Allah. Eh, boleh le mai babu. Ini orang ini milenial sekarang. Kan saya tidak tahu. Iya, makanya tiba bapaknya yang sesuai kadar. Mau dapat kersok begitu itu kan. Saya sebagai lurah tidak mampu membebani tiba babu. Saya kan sesuai kadar. Kalau ini kan sesuai kadal. Ya. Lanjut, Pak, lanjut. Jadi muncul nama Cindy. Kemudian ya karena dia punya basic menulis, tidak susah lah saya mengajari bagaimana bisa merubah cerita itu dalam bentuk skenario. Iya. Karena memang cerita dan skenario itu bentuknya sangat beda. Kalau skenario untuk film, ya tentu saja dia lebih detail. Iya. Ya, meskipun begitu kan skenario ini sebetulnya cuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lawan datang main. Saya baru tunggu bintang tamu di sebelah di pintu korban. Ya. Bobol ada ibu loh mau uti. Tidak, Pak Lurah bilang kalau soal ada bintang tamu lihat ke sana dorang, ha? Saya ada lihat dan lewat. Baru, intinya dia ini memelihara kebodohan, ya. Oh. Ada penebalan dalam DP otak itu bapu tebal sekali. Oh, dia main? Jangan-jangan makal aja, Mas. Tidak ada yang bakal ada yang dia. Sini kan? Tidak. Lulus itu. Maksudnya intro yang Tilura bilang begitu. Kenapa intro? Introductions. Oh, introduction. Instruksi. Iya, instruksi. Instruksi. Mula instruksi. Mulut timah orang ini nasional tinggal warna puling wali. Orang ini nasional, orang ini siswa dan pak guru bukan nasional. Nggak uti ame unggulian lo orang pekarya di nasional dan juara satu. Nggak berharap pun mola. Juara satu orang ini di nasional. Saya orang ini sadar lewat kamar di pintu gorbang. Terus saya orang bilang, ya sama gitu. Tapi perlu suruh lihat ke sana. Nah itu dari kalau, kalau saya tanya pak orang tidak butuh, berarti siapa itu yang terlambat? Catat. Pokoknya enggak boleh ini lagi ada tanya-tanya akan informasi supaya ini bisa menular ke orang lain juga. Kalau tidak ada tripod Pak Bang yang akan dia punya kamera. Iya. Pakai saya dari kepala. Oke, nanti Pak punya. Padahal kalau tripod. Nah, ini lanjut Pak Toren ke ini. Cindy, ini kan sudah menulis dan tiba tidak harus kerja berat untuk mencari skenario. Berarti skenario ini memang tidak ada apa namanya intervensi dari guru itu sendiri atau tim? Ada sebetulnya ada campur tangan saya karena saya di film ini bertindak sebagai produser. Jadi saya harus melihat ceritanya. Sebenarnya di awal itu ya Cindy ya, dialognya itu banyak, sangat banyak. Hasil karya dari dia dan teman-teman kru yang lain, siswa-siswa yang lain. Tapi saya sudah prediksi itu bakal melebar durasinya. Iya. Karena durasi yang disiapkan di tingkat nasional itu hanya 5 menit. Hanya 5 menit? 5 menit. Sehingga memang cukup banyak pendek ya? Pendek. Sehingga dialognya saya suruh pangkas. Itu pun ada 2 scene lagi yang kita tidak masukkan ke dalam film. Dalam film. Karena memang waktunya kira-kira tim Palura sebenarnya dapat lihat dia punya pelek? Belum? Tidak, saya kira body roomku yang ada pangkas-pangkas. Film yang dipotong yang tidak dipakai itu namanya pangkas rumput. Boleh pangkas tiba itu ada itu di upload di internet atau bagaimana ya, Pak? Sekarang kita sudah upload ke internet. Jadi sistem penilaiannya bagaimana itu Pak? Jadi kira-kira dari awal persiapan sampai jadi ini film itu kira-kira DP proses berapa lama? Prosesnya cukup lama ya, dari bulan apa ya sih dia? Sebelum puasa ya. Ya, jadi sebenarnya ada 2 film. Kita tahun ini menghasilkan 2 film, yang dokumenter sama yang fiksi. Nah, kita persiapan di 2 film itu dari sebelum puasa ya, bulan Mei. Dari jauh-jauh hari memang sudah dipersiapkan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober.
ya sampai Oktober, lima bulan. Kurang lebih seperti itu aja. Padahal kok 5 menit? 5 menit. Kenapa? 4 bulan dia September action. Sampai Agustus ya. Berarti 1 bulan 1,5 menit. Artinya kalau orang mau bagi-bagi sana bagi teh. Tapi di pelan tidak bagi. Buat di palurus saja yang bagi. Lama sekali. Apa yang lama? Ngana terlambat? Pembuatan film itu apalagi cuma jangka 5 waktu. Ini 5 menit. Aduh. Ilo orang pepahal ingat main totali oleh ulang kamu tiate. Apalagi dia pejangka waktu durasi itu 5 menit. Dan itu membutuhkan proses yang tidak cukup. Walau tidak cukup. Walau tidak cukup. Proses yang cukup. Tunggu dulu, lagi lalangan. Karena ada yang mengatakan proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bagus kan? Iya. Dan ini hasilnya sudah sampai ke nasional dan menjuarai nama Gorontalo. Iya, betul sekali itu depres. Apa tipe Haji bilang itu memang proses itu tidak mengkhianati hasil. Lihat kesannya pe hasil bagi. Iya. Jadi tipe ini yang dikhianati. Iya. Nah, ini terus mau ke siapa namanya? Cindy. Kira-kira ini kan mau menulis Cindy dan namanya siswa pasti banyak pekerjaan yang harus diselesaikan terus dengan ada job tambahan seperti ini kira-kira di Cindy apa sih DP kendala saat menulis itu dan bagaimana cara mengatasinya itu? Kalau itu sih ya. Sini. Kalau kendala itu mungkin di waktu atau membahas pas DP cerita itu. Sedikit di waktu dan dengan bahas sinkron cerita. Macam sekarang kayak tidak dapat pikir cerita yang diadegan bagaimana jadi mau lama berpikir. Lama berpikir daripada tulis. Oh begitu ya. Jadi jadi toh tidak ada kan, situasi di ini. Artinya sebelum menulis berpikir dulu jangan langsung. Ya udah. Oh begitu ya. Baru di sini ini kira-kira sampai berapa lama bah tulis itu bah selesaikan DP naskah? Sekitar satu bulan. Karena ketika selesai saya langsung minta revisi. Oh, tipe revisi. Iya. Jadi ini bikin lagi. Saya mau lihat draft berikut begitu. Jadi dia tulis, saya bongkar, ditulis, saya bongkar. Kalau saya itu Pak ingat bimbingan begitu ya kepatah hati saya, Pak. Revisi yang berapa ini sih tuh, Pak? Televisi. Ipo tuang sama ya. Boleh tangannya lo sabar mau tidak lemuti. Inci mana lubang? Tunggu lagi itu. Banyak lagi yang nah ini 12 inci. Ini kan sini kalau sering dikritis begitu kalau saya pribadi ngapain sih? Orang lain enak, orang lain bermain, apalagi di masa-masa kalian. Apa DP semangat, apa DP motivasi? Sehingga tetap mau ini menulis menyelesaikan ini satu bareng ini. Satu karena niat ya. Oke, karena niat. Niat. Sama deh, niat. Terus yang kedua? Kayak menurut saya kalau buat tulis itu bisa jadi kayak so jadi hobi baru kayak terapi baik kalau misalnya tulis adalah hobi dan terapi. Allahumma barik lana fi mar. Amalkan itu, amalkan ulem. Niat ulem. Bersyukur saja alhamdulillah. Subhanallah begitu saja ya, Bu. Lanjut now. Karena apa ya kalau misalnya rasa kurang enak dengan kehidupan baik itu jadi mau tuangkan dalam tulisan. Jadi kayak sedikitnya kalau misalnya bisa menceritakan ke orang lain, bisa diceritakan dalam tulisan. Dan kalau diminta untuk bertulis baik itu mungkin tinggal menyesuaikan itu waktu dengan bacari itu ide itu. Baru kalau masalah dia revisi terus kan ini saya kemauan, saya juga pengen mengikut ini. Jadi masalah dia ini tuh saya rasa memang untuk kebaikan menaskah mungkin sadiki ngil-ngil kok. Sekarang itu aku ini ngilmnya tuh itu. Dengar itu Pak. Nah, kantara pada DP cerewet. Oh, DP. Kalau lemu kan tidak ya? Kantara pada DP apa? Pada DP ini. Oke. Jadi dia pas cerewet di mulut dan cerewet di tulisan. Jadi ternyata Cindy sudah punya ini latar belakang menulis ya. Iya. Pertama kali menulis itu yang mungkin sampai kita mau mengarahkan kita pe ini ke tulisan lah. Itu apa DP motivasi? Supaya ini bisa teman-teman bisa dengar all. Motivasi itu awalnya karena sebelumnya itu aplikasi webpad itu kan kayak dari webpad itu. Tahun berapa itu mulai menulis di situ? Di kelas 10 itu mungkin tahun 2017. Kelas 10. Kayak setiap teman kayak menawarkan untuk baca-baca cerita di webpad. Baru setelah saya
baca-baca cerita kayak ada keinginan lo untuk menuangkan saya bercerita, mau menuliskan saya bercerita sendiri, ya saya bantu bercerita. Luar biasa sekali. Termasuk ini film ini yang ditulis itu ya, sampai menjadi juara nasional, ya? Iya, tapi kalau untuk di aplikasi film ini tidak apa ya? Enggak, cerita ini tidak masuk di Wattpad. Oh, tidak masuk di Wattpad. Oh iya, karena memang sudah milik sekolah. Dan tidak cerita ini kayak real baru gitu, kayak satu orang memproduksi, maksudnya ada rencana mengikuti NPL Screen, orang muncul ide baru, cari gagasan baru, terus baru. Di FLS 2 itu kan ceritanya bertema. Oh, itu dia. Sehingga bukan cerita yang lama ini, kita menyesuaikan dengan tema. Iya, iya. Nah, tema yang diangkat baru-baru itu apa, Pak? Tentang kebersamaan. Kebersamaan. Di Palura suka mau nonton dia punya film. Suka. Belum pernah nonton. Belum. Tunggu. Terus salah situ. Oh, ada di situ. Ada. Saya ada simpan. Aduh, saya pengen handphone. Tethering ke sana dulu, tethering. Ah, dan dia lihat saja. Pura-pura. Yang kasih tahu di kamera, pura-pura. Siapa yang mau tagihan koperasi ini? Woi, kok kan mau tagihan koperasi? Oh iya, yang mana Pak? Ada page judul, Pak? Ada di page apa dulu? Di YouTube. YouTube. Kita di punya YouTube. Channel YouTube. Channel YouTube. Channel YouTube-nya apa, YouTube Pak? Apa, Pak? Elsmandu TV. Yang tahu jangan lupa subscribe. Elsmandu. Apa DP judul film, Pak? Nasehat Senja. Nasehat Senja. Senja. Senja itu perempuan atau laki-laki, Pak? Senja itu bunggul ayam. Senja itu ini yang pokoknya. Sorry, Om. Sorry, Om. Yang mana? Nasehat Senja FLS 2N 2018 juara satu tingkat nasional. Sama kasih ini sama dorang ini. Oh, yang ini. Yang itu. Gua enggak tahu lo. Memang dari segi sini si nenek. Si mati si